Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang ini bakso siapa lagi di Permata Ijo. Posisinya di belakang gereja Permata Ijo. Kita mau nemuin memancarain tukang kopi tunanetra. Orangnya gak bisa ngeliat tapi semangat jualannya. Oke, kita mau menemuin tukang kopi teman-teman. Jualannya nih, jualannya. Selamat pagi ya, Pi. Pagi, Mas. Apa kabar, Mas? Tapi jualannya udah lama, Pi? Udah lama, Mas. Tahun 2009 saya udah di sini. Sejak saya bujangan. Sini, Mas, duduk, Mas. Udah, gini aja. Ya, ini kopi. Saya dari tahun 2009 dagang di sini. Di warung saya itu dikelilingi sama apartemen, tempatnya enak, lesehan. Jualan udah lama, Pi? Udah, dari 2009. Ini istri saya. Ini istrinya? Iya, saya dipanggil sama anak-anak ya, Babe Epi. Kalau pada panggilnya Babe juga gak apa-apa. Ini banyak terkenal, udah enak tempatnya. Tempatnya enak dah tempatnya. Tuh, ya. Nyaman, adem, ayem. Mulai gak bisa ngeliat itu tahun berapa, Fi? Ya, kita tahun 2007 dah, belum nikah. Makanya saya, tapi saya apal letak semua, nyaruna topinya semua pakai, gak ngocap pakai bantuan. Saya udah apal sendiri dengan ilmu apalan gitu, ilmu pakai memori, pakai feeling saya, jadi semuanya gak bakal ketuker. Justru kalau dibantu saya bisa ketuker, masalah gak apa tuh kalau ya, apa, dibantu ya. Iya. Rokok apa nih? Terus gara-garanya gak bisa ngeliat, kenapa? Ya itu kan dulu saya naik motor, saya kecelakaan tunggal, terus saya nyungsep di jalan, kena gigi saya kena aspal, sama itu pada rontok, pada putus giginya, jadi saraf mata saya kena, jadi saya nggak bisa lihat, habis saya nggak bisa apa-apa, saya bisa dagang doang, ya udah saya pasarin aja, yang penting saya usaha ikhlas dan nggak mau malu kok, dan makanya tetap semangat ya, tetap semangat soalnya punya tanggungan anak istri, anak dua sekolah, jadinya saya dagang terus, nggak ada liburnya buat menurut kehidupan sehari-hari, nutupin kebutuhan sehari-hari gitu, Mas. Nggak tupatin udah nggak bisa. Dulu saya pernah di berobat di daerah, di rumah sakit RCCM, saya kira sakit katarak, nggak taunya bukan katarak, cuman sarafnya saya yang kena, jadi mata saya sarafnya yang udah kena, jadi kayak bohlam itu kabel serabutnya yang putus gitu, Mas, bukan saya dulu salah berobat, dicakar saya katarak, katanya bukan katarak, udah terapi udah kemana-mana ya begini. Akhirnya, tapi udah berusaha, nggak dari terapi, obat, apa aja dah. Udah saya lakuin, ya emang belum jodoh ya. Ya mungkin emang udah saatnya begini dah. Ya kita lah, nikmatin aja, alhamdulillah lah. Yang penting kita bersyukur aja. Iya. Bisa usaha, bisa semangat terus. Jangan sampai. Ini istrinya terus, anaknya berapa anak? Punya anaknya anak? Satu, baru 5 tahun, masih TK. Saya nikahnya udah tua, udah umur 47, itu saya umur 37, ya makasih istri saya, mas, saya jauh dah, saya umur 15 tahun sama istri saya,
Ya. Iya. Terus mulai buka jualan kopi jam berapa? Tutup jam berapa? Ya kan jualan kopi buka jam 6. Kan tutup jam 5 gitu aja, enggak lama-lama cuman itu ya. Yang penting daripada gak kerja, saya udah tua, gak bakal bisa kerja, ya cuman jual kopi aja, yang penting biar sedikit untung, yang penting halal, 1.000, 2.000 ya gak apa-apa, yang penting ada hasilnya, bisa bermanfaat, yang penting berkah, gitu aja deh, ya. Amin. Semangat, tetap semangat ya, Pak, ya. Iya, semangat, Mas. Oke deh kalau gitu, Mas. Ya, terima kasih waktunya ya, Pi ya. Mudah-mudahan lancar ya. Sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Ridai. Ya. Sini, Pi. Terus. Lempang. Bukain. Nih. Oke. Nyalain doang nanti. 12.